Anda kembali di Speak of Lunch, pemirsa. Pak Arief, sejauh ini respon dari masyarakat Tangerang sendiri dengan adanya Tangerang Smart City seperti apa? Alhamdulillah ya Mbak, masyarakat tuh karena sudah mulai memanfaatkan teknologi ya smartphone begitu. Sekarang tuh eranya udah jarang kayaknya pakai telepon yang cuma bisa SMS. Bahkan saya sendiri nggak tahu kapan saya SMS-an. Semua udah pakai ya WhatsApp dan lain sebagainya begitu. Cukup luar biasa. Kemarin mereka ada yang posting nge-tag saya gitu di IG, terima kasih dia dapat kerjaan melalui aplikasi Siap Kerja. Gimana sih caranya bisa dicontohin? Jadi aplikasi Siap Kerja ini, itu masyarakat bisa melihat lowongan-lowongan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan di kota Tangerang. Bisa tunjukin gitu. Jadi misalnya ini staff accounting, nah butuhnya kriterianya apa saja. Jadi nanti masyarakat bisa ngelamar. Di sini juga di aplikasi ini masyarakat bisa registrasi kartu kuning, kartu pencari kerja tuh. Kartu pencari kerja, sehingga nanti ketika dia klik ini apa pencet ini, itu ada form yang dia isi. Jadi ketika ada lowongan sesuai dengan pendidikannya, pengalaman boleh kerjanya, boleh diliatin ke kamera biar bisa biar langsung jelas, forward ya, bisa langsung forward. Biasanya yang paling banyak digunakan masyarakat aplikasi yang laksa, layanan aspirasi. Jadi banyak masyarakat suka curhat gitu. Curhat ya. Biasa apa tuh paling banyak? Ini contohnya total pengaduan masuk udah 6.183. Pengaduan masuk Lhasa itu 2.800, pengaduan masuk medsos ini kita data semua, begitu. Nah ini di belakangnya ada back office, itu yang terus didorong kepada tiap-tiap SKPD untuk menindaklanjuti. Dan saya sendiri bisa monitoring pelayanan mana yang apa, keluhan masyarakat mana yang belum dikerjakan. Tapi bisa langsung ditindaklanjuti ya? Iya, harus ditindaklanjuti. Masyarakat. Jadi kan ini first come first serve istilahnya. Jadi kalau ada keluhan sekarang di listing begitu, dikerjakan besok. Nah ada yang, oh ini nggak bisa dikerjakan Pak karena perlu anggaran lebih besar. Berarti kita masukkan ke dalam program namanya e-planning, perencanaan. Jadi nanti dianggarkan di anggaran perubahan atau di anggaran murni tahun berikutnya. Begitu juga kalau misalnya masyarakat butuh PBB, tadi mau bayar PBB. Nanti tinggal masukin nomor NOP-nya, keluar tagihan PBB-nya, ntar dia tinggal bayar. Nanti di sini ada informasi, oh sudah terbayar. Begitu. Nah, ke depan kita pengennya bayar PBB bisa langsung ke sini. Bayarnya bisa transfer atau gimana? Sekarang itu kita kerjasama lewat transfer bank, lewat Alfamart, Indomaret. Nah, nanti dengan Tangerang Pay, mereka nggak perlu lagi bayar ke Alfamart, ke Indomaret, segala macam, tapi bisa langsung di aplikasi ini. Berarti ini sangat memudahkan masyarakat sekali. Tujuannya ya? Seperti itu, Mbak. Tujuannya seperti itu, Mbak Uci. Ya, jadi mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini, masyarakat tuh lebih menjadi bagian dari kota Tangerang untuk berpartisipasi lah. Ya, karena pembangunan ini kan nggak mungkin kita jalankan sendiri, pemerintah aja. Iya, kita perlu partisipasi aktif masyarakat. Karena masyarakat yang paling tahu apa sebenarnya yang paling dibutuhkan, apa sebenarnya masalah-masalahnya. Betul ya? Sekali. Termasuk solusi-solusinya pun kadang mereka punya masukan-masukan dan ide. Jadi melalui bisa kita kasih solusi juga. Iya bisa. Pak, jadi misalnya seperti ini gitu. Pak, jalan di kampung saya ini banjir. Itu solusinya. Ini harusnya saluran yang di sini digedein. Ini disodet ke sana, Pak, di sini. Kita tangkap itu solusinya, kita buat perencanaannya sehingga ya masyarakat memang dijadikan bagian solusi dari pembangunan Kota Tangerang. Seperti itu. Untuk kedepannya ada yang mau dikembangkan lagi dari Tangerang Smart City? Banyak ya, sebenarnya tadi ada Tangerang Pay, terus nanti kita masuk 3.0 itu geospasial gitu. Jadi kita bisa mapping kondisi Kota Tangerang. Kerusakannya itu bukan cuma titik, tapi udah menghitung volume. Begitu kerusakan jalan, lebarnya berapa, panjang berapa, keluar volume. Jadi teman-teman dinas teknis nih, kayak pekerjaan umum, itu nggak bawa satu truk. Padahal yang dibutuhkan misalnya jalan rusak cuma 5 meter persegi gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya. Karena ya kita ke depan berharap pemerintah ini bisa lebih efektif, lebih efisien dalam melayani masyarakatnya. Seperti itu, Mbak. Efektif? Efisien. Iya, pastinya begitu. Itu harapan kita seperti itu. Ya. Sebenarnya ini konsepnya, inspirasinya dari mana sih Tangerang Smart City? Sebenarnya inspirasinya banyak ya. Kalau ya kayak kota-kota, teman-teman sahabat-sahabat kota kayak kota Bandung, Surabaya, bahkan di luar negeri kita pernah diundang di Singapura dan sebagainya itu sharing. Ya ternyata memang sekarang era digital ini sudah masuk dalam era kehidupan masyarakat. Ya kan sekarang dunia informasi ini luar biasa pesatnya begitu ya. Bahkan mereka itu apa namanya ya, sekarang keluhan itu bisa lewat Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi inspirasi kita adalah
kita nggak pengen apa istilahnya, walaupun sudah rada tertinggal sebenarnya dibandingkan negara maju, begitu kita coba keep up lah. Okay. Nah, maka pelayanan pemerintah Kota Tangerang itu udah bukan lagi berjalan, berlari, tapi udah pengen bikinnya lompatan-lompatan. Apa yang dibutuhkan, apa yang itu kita kendali, bangun. Kedepannya harapannya seperti apa dan mungkin ada kerjasama dengan kota-kota di sekitar Tangerang? Iya, jadi kita sudah membangun Tangerang Smart City Partnership, begitu ya, dengan 24 kabupaten kota yang bisa memanfaatkan aplikasi sharing, karena semangatnya sekarang kita tuh ada di zaman apa ya, zaman saya sebutnya, connected and collaboration, gitu, saling terhubung dan saling berkolaborasi. Bahkan saya juga apresiasi teman-teman yang ada di Detikda, ya, Dewan TIK Daerah, ada beberapa perguruan tinggi yang mensupport kita juga, ada mana Universitas Binus, Unis, UMT, ada Stemik Raja dan lain sebagainya, begitu, yang mereka juga memberikan kontribusi positif. Dan mudah-mudahan masyarakat terutama yang penting, begitu. Kita pengen komunitas-komunitas juga ikut berkembang. Jadi aplikasi itu nggak harus pemerintah yang buat, mereka bisa kembangkan. Nanti kita tinggal kerjasama, begitu. Supaya ini menjawab tantangan dan keluhan masyarakat. Menjawab tantangan dan keluhan masyarakat. Nanti saya mau coba download aplikasinya. Silakan, saya mau coba. Boleh. Se-efisien apakah aplikasi Tangerang Smart City ini? Silakan, terima kasih Pak Arief sudah bergabung bersama kami di Speak Up the Lunch. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita. Saya ikut Chef Rausi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.